kabaksi dan harian lainnya. Alhamdulillah, sebuah jujur kita menjelaskan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat limpahan rahmat lantaran Bapak calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2020-2025. Selesai ingin hadir jamiin ulama wa'amirin dari dahulu sekarang dari Mungkin. Rencanakan hari ini adalah sebagai komitmen kita untuk bagaimana kita warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tolong menyampaikan permohon maaf dari Ketua DPD Partai Golkar. Karena itu kemarin beliau menjadi dari Partai Golkar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Partai Golkar menerima surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan bahwa dimulai dari 2019 saya nyatakan dibuka Jawa Tengah Rusmi. Nah itu yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, iya. Silakan. Dik, dalam bukan ini, Dik. Wah, ini mantap ini. Mantap, kawan-kawan. Wah, oke. Ah, baru pembukaan viral. Mesti pantem, Dik. Wah. Kalau saya. Persyaratan umumnya diantaranya tadi selain pada apa untuk mengambil pengurus setebal ini mereka itu harus membayar uang pendaftaran untuk calon bupati itu 10 juta, wakil bupati 5 juta. Kenapa ada uang pendaftaran itu? Karena kita ingin Partai Golkar itu yang mereka benar-benar ingin para pendaftar itu punya kesungguhan. Bukan artinya mengambil-ngambil cuman apa? Main-main aja. Dalam jurnalis Banjar ikut mendorong kita untuk berkiprah di Kabupaten Banjar memajukan daerah ini lebih baik lagi. Ini percaya bakal calon bupati atau wakil bupati? Insya Allah kita bakal calon wakil bupati pertama.